berkenaan dengan wakaf. Okey, wakaf dia ada banyak simbol, tapi ni simbol yang cakap common lah. Jin, sod dengan kaf. Okey, apa yang saya nak buat, ada dua cara. Cara yang pertama, sebelum nak kelas ya, tenaga pengajar dia lukis gambar kereta. Lukis gambar kereta, lepas tu ada simbol wakaf tu. So, dalam kelas nanti kita akan pilih kalangan ramai yang murid tu, tiga orang yang akan pegang setiap simbol dan cerita tu. Jadi apa yang nak buat, kawan-kawan yang dia lain, dia akan jalan, kita akan buat check track sikit. Jalan. Lepas tu bila dia dah sampai checkpoint yang pertama, contoh yang kereta ada gym ni, kita akan tanya, okay, sampai gym ni nak kena buat apa? Simbol gym tu, maknanya apa? Gym apa? Stop ataupun boleh sambungan. Jadi korang dah boleh cakap macam tu. So kita tengok apa reaksi diorang. Lepas tu kita akan minta diorang baca potongan ayat yang ada simbol jin tu. So kat situ visual dia tengok kinestetik gerakan dan auditori bacaan ayat yang kita bagi tu lah. Dan sampai jin, lepas tu sampai sat. So kita akan tanya benda yang sama. Kalau Ustaz pun sepatutnya sambung kan. Kita akan minta dia gerak sikit. So bila dia gerak sikit, nanti dia orang akan baca ayat Quran yang ada Ustaz tu. So habiskan sampai kau. Okay, so nak belajar juga ke? Nak belajar. Belajar. Okay, so terima kasih.